Ini ngaji, ngaji itu harus objektif, objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa rektornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran, Allah ngendikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji, meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu, orang yang wakam da'in yadda'i annahu da'a ilallah, tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul, tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Artinya orisinil gini, suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap senang. Karena enggak penting yang populer saya apa enggak, itu enggak penting, yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan siapapun presidennya. Ya, ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita, ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya melewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Singkat cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang hindari istrinya minta belanja, dari ngaji terus benar-benar dituntut belanja kan gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok di Malang bosan jalan-jalan ke Rembang gitu. Nah, jadi nggak mesti benar juga niatnya gitu. Jadi ya sama itu. Jadi kalau di dunia kiai, kiai-kiai yang masih orisinil itu, nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyhur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang sangat semangat, tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan, sudah perangnya enggak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu, karena kamu meludahi saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir, jangan-jangan perang saya karena saya diludahi. Nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ada yang fal yukrim jarahu dhaifahu, ada yang fal yakul khairan aw yasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibuli terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya, saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai silakan datang ke rumah saya. Datang lagi, ya senyum-senyum kiainya santai. Wah nggak jadi butuh Pak Yai, silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu, dosen marah. Kiainya santai, santai senyum-senyum rileks. Ketika ditanya kenapa Pak Yai tidak tersinggung, jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita dokter, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh, kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh, itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Sekaruan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika, kadang wasil mangkoto aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asaa ilaika. Berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi enggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawe Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsana nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattiu anfusakum in ahsana nasu antuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini, kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue, terus mereka mendikte kita, perilakunya enggak simpatik, perilakunya jengkelin, terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama, 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang, kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah. Mbok tonggo rapik lah, kita tetap apik karena perintahnya Allah dan begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Mbok bojomu lagi cerewet lah, ya tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu, istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi bersa kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, wis adune wong Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau enggak perintahnya Allah dan Rasul itu enggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu, sehingga kita enggak mudah didikte. Ya saya ulang lagi, enggak mudah apa? Didikte. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang zalim saja diberi jatah rahmat. Makanya tadi seperti mukadimah yang dibaca Pak Haris tadi, agama ini rahmatan lil alamin. Orang yang zalim saja dapat jatah apa? Rahmat, apalagi yang soleh. Nah, kemudian yang perlu dicatat, kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali enggak gitu cara berpikir, ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan, lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampean kalau puasa itu melihat tempe itu wah luar biasa. Tapi kalau kamu enggak puasa, air putih itu enggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Lah tapi kita ini enggak, kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi, profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Lah itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiainya juga gitu. Kiai makan enak kalau yang disukai, kalau enggak. Itu bedanya apa kiai sama orang awam?
Orang awam juga gitu, makan lahap ya kalau yang disukai. Nah ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak itu apa? Idamuhu al-jur. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya masyhur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah. Nabi diberi hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter, tabib. Itu sama Nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi, Nabi itu enggak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa, ini enggak perlu diobatin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau enggak pernah sakit? Karena kita ini kaum, kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kalau sudah makan, berhenti sebelum kenyang. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian ini enggak kehitung gitu. Apalagi kalau gratisan itu tambah banyak. Gitu. Pola tidur juga gitu, kata Nabi. Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah, itu namanya orang-orang soleh yang sudah didikte materi. Kalau yang didikte materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC gini-gini. Sebenarnya enggak, tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Mbok di gudang, mbok di bis, kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak. Sama, mbok lapar, mbok hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Nah ini ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah, cara ibadah juga gitu. Kita-kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai. Punya guru yang sangat alim ya, seorang kiai Kiai Maimun. Itu dulu kita pengkaji ilmu, itu enggak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu, dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara, Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya, ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Syekh Khatib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khatib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khatib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rosid Ridho. Sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan, karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khatib. Nah Syekh Khatib sendiri sebenarnya orang Minangkabau. Jadi beliau namanya Muhammad, Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita kalau kamu ndak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, ndak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Enggak usah kamu kasih tahu, sarannya enggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa yang ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi enggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini enggak dikasih tahu, Syekh Muhammad tadi enggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalai fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar al-khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia Syekh Khotib al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI-TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi, dengan syarat niatnya itu li'i'la'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Seorang lagi itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang, ini niat perang, tapi niatnya supaya syahid.
Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Lah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid akhirnya perangi rawati tenanan, benang mati, benang mlebu. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'ilai kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu nang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita. Itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah, jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh, kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan, syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik, oleh perang rapati tenanan, benang mati, namun lebu. Itu yang pertama, termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini ya juga guru-gurunya Mbah Hasyim, Mbah Guru sama Mbah Hasyim, sama Mbah Ahmad Dahlan, Syekh Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotob Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan di antaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbah Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu, itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis. Sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini. Ayul afdol al-ulama awi salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Terus dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Ya, kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan. Kan enggak. Ya, kalau raja kan enggak pati itu. Malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu. Dan yang tanya itu langsung diem. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang. Sehingga cara nyari sampai seperti ini. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu. Makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga. Jadi ya dianggap enteng. Ulama kan tahu fungsinya uang. Tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik. Itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qodayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hay'atul Ulya Arab Saudi milik Wahabi. Itu di antara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia, termasuk Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Sofa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu, mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma'alah itu disepakati. Jika Nabi ngendikan Al-Ka'bah mintu humil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi, sampai ke aras semuanya Ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram ditingkat, kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus diluk melihat di bawah enggak. Karena Ka'bah sampai langit.
Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10, enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas, tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja, iso geger mbek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya, ya tadi, kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak. Pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya Matof yang Mas'a itu juga ke samping. Geger kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya Mina jadid? Mina yang diperbarui atau Mina yang diperluas. Itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya Syekh-Syekh Indonesia. Itu original tuh. Saya punya kitab original terbitan Hay'atul Ulya. Kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk Dawei Syekh Nawawi, Dawei Syekh Khatib Minangkabau. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Mina jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini, tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara, negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya, alasannya apa? Fa innal muttasila bisek hukmu dhalika sek. Karena yang gantet, yang mutasil, itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Mina, ya yang gantet Mina ini, ya bisa dikatakan Mina. Beda dengan membuat Mina, malang Mina, wah itu tidak bisa, tidak mutasil kan. Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al muttasilu bihi, yang masih tanah, yang masih mutasil. Nah ketika perluasan Mas'ah antara Sofa dan Marwah kan misalnya ini batas luasnya Sofa, ini batas luasnya Marwah. Lalu atas nama kebutuhan, Sofa Marwah itu sampai sini, sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi, wah ini gimana. Padahal tawaf itu harus antara Gunung Sofa dan Gunung Marwah. Sa'i itu ya, tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa, inna Sofa al Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ayat tawafati. Nah, jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini Sofa, sampai sini Marwah. Terus kan agak muter ke sini, kan agak membentuk lingkar. Nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini, terus sini ke sini kan enggak. Tapi sini, sampai sini, terus muter kan, terus sini. Jadi antara setar dan... Selama ini prakteknya kan gitu ya, Sofa ngambil sini, terus ke sini, terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini, terus orang menyebut apa? Toa. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa. Itu ya hanya segini, ini sampai sini. Nah, kelompok Islam yang fikih keras, enggak boleh diperluas. Karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi enggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak, mau enggak mau harus diperluas. Itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok itu sing dhuwure tok. Sikilane luwe hombo. Jadi karena kita gunung kan bentuknya gini. Nah, Sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini, kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Ya dihitung ya lebih luas. Jadi Kiai Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di Sofa dan tidak di... Itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu tidak hebat-hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel, buyut saya kelima atau keenam dulu haji namanya Badurrahman. Itu kalau mau ingin apa ya, menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak Gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan, enggak. Gua di Arab itu kayak cepitan batu, tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari. Saking panasnya Arab Saudi. Sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua apa? Sur. Itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena enggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes tok.
Sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung enggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek kono luas sekali. Jadi jangan bayangkan gua Arab itu kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya andai kan orang itu melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya enggak bisa masuk penuh, enggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa mana. Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Nah, kalau Gunung Penanggungan mana ke bawah yang leyang kan? Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan? Nah, ini yang ada, mulai ada mis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu enggak harus tinggi. Kalau tinggi enggak bisa mana dari atas ke bawah kan enggak ngefek kan? Sampai kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang mana ke dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Ya kalau Gunung Indonesia mana dari atas ke bawah yang leyang enggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu enggak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud enggak akan tersesat, wong ketok dari bawah itu. Nah, ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era Buyut-Buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kulo kaya. Orang Jawa itu penggaweane itu mangan ulok, makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara enggak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau enggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna. Hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena enggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Terus dikarang. Wal belut hayawanun bakhriyun terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Sampean tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Muhtar. Syekh Muhtar bukan bikin rumah besar. Yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Muhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kata Mbah Mun, Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus, Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya. Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek. Orang Rusia lah kalau sekarang, ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam, yang alimnya itu enggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngentikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi
Ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum, kok bisa enggak bahasanya baca secara benar. Bukan sekadar bisa baca, baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semualah yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Yofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Naji mondok di Sayyid Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun pertama. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji. Setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan. Melihat pintu terus gak memperhatikan guru. Anak Betawinya jawabnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat gak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Saya gak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jer kan maror tu Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ gak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia itu diajari. Kalau rofa Ja'a Zaidun. Kalau nasab ro'a itu Zaidan. Kalau jar marortu bi Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia ngelihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi, karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia di, ini yang cerita seorang wartawan, ini kisah nyata, kali ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional meliput Ramlah, Ramlah itu di Gaza, ya, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab, terus dia bilang saya tidak bisa, saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat, si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jer karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil usamawati mil ardi benar. Ketika takhiyat ya benar, attaqiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi, orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat, itu gak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismijer karena ba, Allahi jer karena mudhof ilaih, ar-rahmani jer karena sifat, ar-rahimi karena sifat, alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jer karena ada huruf jerli, robbi jer karena sifat. Sebetulnya enggak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu, ya kan? Alhamdu rofa, terus mil usamawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada, enggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu enggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma Allahumma tohir tohir qalbi qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi kalbi gitu. Itu kan bedanya aja loh. Itu orang Arab pertama membiarin lama-lama kalbun-kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tahir kula aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau kalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama qaf. Ana arame ya, kalbun-kalbun entak. Asu-asumu. Maksudnya ana kan. Tapi padahal orang Cina itu paling dilihat tag-nya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah itu. Sampai at-tahiyatu kurang lagi, kurang bersih. At-tahiyat sampai ini. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuken itu enggak melengak, harus maftuhin.
baru mulai ngaji. Tapi barokahnya itu, orang Indonesia kalau dungo memang benar-benar Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hati kami. Bukan tahir, tapi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah, sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illa kafatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya mu'man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab itu kalau bully kita, sampai tak kasih cerita. Oh, itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Singkat cerita, terus si orang Indonesia enggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorob ta'ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah aku biasa. Jadi hanya bilang gitu. Artinya, anak saya dihada, ya maka tak ada. Arabnya gitu. Anak saya dipukul, maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk, oh gitu. Faham. Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus. Dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu ingsun. Jadi karena dia enggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi ana yang atasnya sira ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka al saro ala roksi itu. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun tangan kan anta kamu. Berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah anak insun, jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa, tapi paham maksudnya. Jadi kita ini dibully di Arab itu Masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi, yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz, top-topnya ulama Mekah Madinah, padahal beliau orang Indonesia. Dan dimakamkan di Ma'la itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah, karena sangat dihormati. Nah, di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid, maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh, pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya li'ilai kalimatillah, supaya kalimat Allah itu menang. Jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah itu terus dikagumi. Ternyata memang, oh iya ya, kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati, main ngawur saja, terus kalah, mati. Dan apa kalon satu kan terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu, nah itu Senawawi. Senawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famatsaluhu kamatsalil kalbi intahmil aliyalhas au tatrubunob yalhas. Orang tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, ma wajuh sibdi, lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab, fitoma. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji. Enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan, wama alamtum minal jawarihi mukallifin. Hewan yang mudah diajari, itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran, wama alamtum minal jawarihi mukallifin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu enggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'uro, ada tokoh yang kedunyan ya.
Itu kalau diistilahkan Quran, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a. Famatsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'aliyal alhas aw tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan enggak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya. Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih cek CD yang asli sama yang palsu. Palsu. Wah, itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih. Paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al-Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Gak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab. Sampai ya tadi. Ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, gak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa gak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya gak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling. Bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu. Sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya enggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau-beliau tidur, anjing itu tidurnya bilwasit. Wakal buhum basitun ziro'ayin bilwasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Lo coba, anjing itu gak pernah sekolah. Karena dia posisi menjaga, tidurnya itu kayak siaga gini. Bukan ngorok semadep ke atas terlentang itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah sunai turu itu enggak. Dia tidur posisi siaga, makanya disebut lawit tolak ta'alihim lawalai taminum firoron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari, karena dia posisi siap nerekam. Jadi tidur tapi posisi siap nerekam. Jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wama alamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i, itu anjing tetap najis. Ya sudah, najis ya najis. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngerumat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi, malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sya'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi enggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api, dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi? Air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar. Berarti api termasuk alat. Artinya gini, batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun ini menjadi suci karena mengalami pembakaran. Tapi kata Imam Sya'roni, ilmu ini hanya sebagai ilmu. Jangan sampai kalau kamu mau wudhu gak ada air terus membakar diri lah, ini ribet kan.
Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan. Karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata. Kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah. Dan itu sering. Ulama itu sampai apa? Saya punya kitab fikih, namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi, tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas. Bumi itu bulat bola. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat, yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Wong sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan, maro'ahu muslimuna hasanan fa wa'indawai hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat, tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana, misalnya Ka'bah sana, ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat, karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi, kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara, misalnya gini, ada orang sholat. Saya ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama. Sehingga orang kalau sudah salam pertama, maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut enggak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam dua kali? Lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu enggak punya efek, enggak punya akibat. Itu kan ribet, debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak, karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke 5, berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat, rukuk 2 kali kan batal. Sujud 3 kali, batal. Karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 3, 4, 5 kali, datang. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan enggak punya akibat, datang. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayit di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayit di depan. Tapi mulai dulu lama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa'innal jenazah laisat bi imamin. Karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah, padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya tidak keren, kasihan kan, tetap biasanya di depan, ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat andekan di belakang tetap sah, tapi tidak usah dipraktekkan. Nah pentingnya ilmu ini begini. Saya misalnya di Rembang, boleh enggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan? Padahal yang kita solati di belakang. Jadi ilmu itu penting. Cocok enggak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas, orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarungnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup, tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa melihat takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan, ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko.
Ada ulama mengatakan yang enggak mulai awal sudah enggak sah itu, karena pasti ngalami batas. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting, karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda enggak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti moka menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa, karena ini Ramadan. Meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang as menisan raposo kok ya mesti. Sampean enggak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis apa sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil. Adalah jam 10 itu dokternya sakit atau enggak jadi ke sana. Berarti kamu kan enggak jadi buka. Kan ya mungkin juga. Sama yang tadi. Delalah sebelum ruko ana wong sing nyarongi sampean. Sehingga salatnya normal. Kamu tidak menemukan pakaian yang pas, jebule pas setelah ruko, ap mau ruko ana wong wah salate ora bener disarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana coba? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah, sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Itu yang mulai itu ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak, agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaidah agama, ma la yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Kalau enggak bisa ideal, jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi orang enggak, sekarang bayangkan Islam itu ideal. Pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Dan apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafik. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu piye. Zaman Nabi saja ada orang apa? Munafik. Itu ilmu. Kalau nuruti kelangenan inginnya dunia ya steril, enggak ada maksiat, enggak ada. Dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik. Calon nabi misalnya, Nabi Musa itu sing rumat Firaun. Ketika Nabi Muhammad lahir sing ribet manitia ini Abu Lahab, ora dosen UMM. Coba. Karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun. Asia, istrinya Fir'aun, itu termasuk mukminah yang dipuji Quran. Padahal dia bukan istrinya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah. Istrinya Fir'aun. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu tidak harus di lingkungan yang baik. Masjid paling makmur itu kadang di dunia mungkin, ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara masjid yang makmur justru yang di Kanada, di Amerika mungkin. Karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada, kajiannya ada. Tapi banyak masjid di daerah pesantren yang malah sepi. Karena kiainya tahu, jamaah di masjid itu ra wajib. Lalu itu ada daerah pesantren, saya ulang lagi ada daerah pesantren. Didikon pengajian, monggo nekani pengajian. Maca selawat ning omahe ganjaran padha wae. Ribet kan? Mau dibantah itu benar, mau dibiarin merusak tatanan. Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal, itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini, ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'robi, Ja'a A'robiyun. Ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'robiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qal wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika apa dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial, sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan apa budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Ya, baru puasa 2 hari aja kecelakaan, malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah, kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok? Jadi sudah miskin, hiper
agak hiper lah orang itu, memposo-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa gak mungkin, makanannya tempe mendoan, gak mungkin. Di Jawa itu gak mungkin lah, ada orang batal puasa karena hubungan apa intim. Ada istrinya gak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan, itu gak mungkin, kecelakaan itu gak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin, karena makanannya apa? Daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa, itu kan bayarnya puasa satu hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafaronya berat. Yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina. Seorang jima istri itu boleh loh tidak zina. Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir, kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso, rano udur, rano apa, terus nyate. Esok-esok mangan bakso. Tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong. Karena jima hukumnya boleh. Berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada udur syarak, maka hukumnya sama. Yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak? Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nih gue wong mangan nih oleh, tapi nak gue bujumu gue jima nih gue harus nemen ngawur ya. Tetap beda. Jadi Imam Syafi'i itu, oh pokoknya beda jima sama makan itu beda. Lah ya terus lah. Setelah itu terus ada pertanyaan, bagaimana kalau makan dulu baru jima? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan kitabul khilaf fil fiqih, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau enggak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan lah. Nah makanya dibabkan, apakah boleh merekayasa fikih? Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Nah itu yang terjadi terus perdebatan-perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku, misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat, karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang tek hadisnya itu kita-kita yang meneliti hadis itu, semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu akbala alena, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada yang mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya enggak kultum, enggak ada istilah itu dulu. 7 menit itu enggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah, orang-orang yang imamu kaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi setelah salam, langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ada sejarahnya, karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madhab kiblat. Kalau Nabi madhab kiblat, orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usoli misalnya fardhul isya'i misalnya, terus makmum Nabi. Padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang tidak sholat sebagai imamnya kan tidak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fikhul hadis namanya. Itu ulama itu mau enggak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin. Ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madhab istimbat itu.
Ketika Nabi sedekah pakai tamer, pakai kurma, itu lama mesti nyetongnya itu kut. Kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balat Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qardhawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama si ingat Mbah Mun sering gojlokan, lah iya, petani gabah, petani padi, wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga ra wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak kut, tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak kut, tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati kut, makanan pokok, itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrasna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qardhawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang, itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khodrawat. Maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri. Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi itu enggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi enggak tanam padi enggak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kula zakat boten. Mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok, mau enggak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat, pokoknya asal tanaman yang satu nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampean enggak pernah debat berarti sebenarnya Anda enggak dosen Islam ini. Berusaha tidak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus, saya ini pedagang melon, tapi dia penanam melon. Jadi pedagang yang agak ya agak ingin badi banyak itu caranya gini Pak Rektor. Saya misalnya pedagang melon, daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal, nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang. Padahal nanti zakatnya beda kan, yang satu 2% setengah, yang satu rubul usur sama nisul, apa nisul usur sama usur, 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20, yang satu rubul usur, kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya, jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani, petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras, kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin beras. Ya, padi ya, daripada tengkulak, daripada beli. Akhirnya perdebatannya, ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya, petani tebu. Oh jelas kalau jual nanam tebu itu ingin dijual. Maksudnya apa itu gue es tebu per hektar-hektar. Nah, kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijaroh apa zakat tanaman? Mentalnya tijaroh, mentalnya pedagang. Nah ini mau saya hanya mau cerita. Khilaf, kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu gak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang enggak bisa enggak khilaf. Misalnya begini. Saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga enggak pernah belajar. Lucu kan. Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad apa abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100. Nah pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau satu derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah pikirannya orang NU enggak harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita tahunya, kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini madzhab NU, ini madzhab itu
Aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah, kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya, kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah, dulu dia biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu tidak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan. Nah, menurut mayoritas ulama, nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini, mata telanjang bisa melihat, karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat, itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya, tapi saya enggak tahu, kena enggak saya hukum harus menghormati? Dia datang enggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati, ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu enggak ada khilaf, sampai mati ada khilaf. Karena yang satu menggantungkan hukum, hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau enggak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya enggak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya enggak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza rojaktum. Singkat cerita, ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza rojaktum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i, yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah, di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya. Padahal sampai pandangan sampai depan. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lalu idza rojaktum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus kamu tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya belum pulang. Khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau enggak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayyu qu'udin qa'adal musolli shohat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Sehingga sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk ngenak-enak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Wah enak anu sholat duduk. Karena memang takbirnya dipakai dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya senyena anu awak duduk di kursi. Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya suan Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Biasa orang lagi ini fikih. Fikih itu ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat, misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah, karena la sholata li malam yaqra' bi Fatihatil kita. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa saja yang mudah bagi kamu asal itu Quran. Sementara enggak gending Jawa, enggak nyanyi lah. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih, itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Sekarang lagi, penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau enggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet, mesti mati nih buat sembelih. Itu enggak sah karena enggak usah disembelih ya wis mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi enggak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoke anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya gak usah disembelih ya.
mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya cara di persidangan, matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah mas, ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil. Kejet-kejet. Orangnya tanya, "Gus, ini halal tau orang? Gus, kan gue kan halal." Suatu saat dia gak terima kan. Tanya, "Kenapa Gus?" "Ya nak kiai ra pantes, masuk kewan mesti mati nih tak sembelih. Nak kiai pantes." "Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak buta kokno. Adekan ayam itu bayi kan gak ditanyakan. Kejet-kejet mati rak lah wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago. Eman. Ya. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi. Hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al-hayat al-ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah. Dia mati kejet-kejet memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu. Hidup, cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau enggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir, wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik. Orang keluar mandi wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang lahir kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munakidun. Ya anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu, di rumah-rumah lo tenan jurnya lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak, ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang sudah didusan macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Afi ya lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu enggak mayit ya sudah. Jadi kadang. Nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan enggak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi enggak khilaf itu enggak mungkin. Nah kalau kit atau lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu enggak manusia karena kit atau lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun enggak pernah hidup. Nah ini mulai perdebatan karena melihat enggak pernah hidup itu enggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusallianal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam. Kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam, separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah, nunggu di Bani Quraidah, meskipun matahari sudah tenggelam. Singkat cerita, dua kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini, perdebatan gini-gini. Di semua riwayat, di hadis-hadis sahih disebut, falam yu'anif wahidan minhuma. Nabi enggak menyalahkan salah satunya, atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu?
enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benarnya? Salah satunya itu dua-duanya? Iya. Enggak, kalau bahasa Indonesia, tidak menyalahkan kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas nih luar biasa ya. Gak jelas kata bahasa kita ini katanya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya, tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, benar, ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Saya ulang lagi, bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas, yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun, Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun itu unik. Sementing aja ngosor sholat. Engko yo aja niat jamak. Atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya. Karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa qasar tidak boleh? Karena qasar itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia qasar itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim, tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik rapati popo. Kenapa? Kan mirip duhur kodok. Kalau jamak takhir kan... Tapi kalau jamak takdim, asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim, karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang, ya memang tadi, kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi, tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah enggak boleh jamak karena kawasannya enggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik enggak, ya lin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan Mbak Sakok. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak, ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya, jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya, nak kue ra mesti bener ya, jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qasar. Juga tidak jamak takdib karena qasar dan qasar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya.
Kalau jamaah takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip pondok. Ya mirip pondok biasa kan? Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi-konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya, bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan? Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya, nah kalau misalnya menyembelih dengan dibaca, klak, itu langsung mati. Itu tetap ada dokto, dalam bahasa fikih dokto. Dia terkaget, begitu. Ada dokto, karena enggak bisa bernapas, terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji-pengkaji fikih itu ya seperti itu. Memang itu yang ditekuni. Tapi kita-kita sebagai orang awam ya tadi. Nak sing kecelakaan iku wedhus ta ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya. Jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andekan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah enggak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur, itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM ini, PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Cung, saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar, misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati, itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati uang mati oplosan, kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau enggak disolati nanti ada tradisi yang keliru, yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati, padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah, ya rasa rektor lah, satpam, semuanya tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati gak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya gak ikut nyolati, tapi awamunnas, orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jadi, karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa, mbak sing mati ini masjid, mbak mati oplosan. Karena sama-sama semua orang nyolati, kan gak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika enggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi, ini ada janazatul muslim, tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi, ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur, cung saya enggak nyolati, tapi sallu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara enggak benar, itu asal dia muslim tetap wajib disolati. Karena sholat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolat. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar. Dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan, kan sebab matinya ya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama, pernah terkenal wali.
wah keren, mati oplosan itu disolati wali, kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya. Itu ya, ini yang enggak kata bah. Saya pernah baca kitab tuh yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini. Orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat. Diaudit malaikat sampai bisa nyaur utangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa, Allah maghfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat. Gak boleh doanya Nabi gak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya utang harus tersandra oleh utangnya. Tapi nak sing dunia Pak Haris kan, gak tenno. Gak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris dungo sampai nangis, Allah maghfir lahu, gak ngefek. Malaikat gak itu, gak sudah lah Ustaz. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus diturutin, ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Nah, nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allah maghfir lahu. Doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotin malaikat, sudahlah wali-wali ini enggak usah ikut nyolatin, yang nyolati ya orang-orang enggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyeksa. Loh, tapi kan sudah didoain, enggak ngefek. Doanya orang-orang enggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu. Di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngitikan babu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum. Jadi belajar fikih itu asik. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak, ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Terus misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om larat ra disolati. Jajal bupati gak disolati mergo amplope gede-gede. Kan terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu enggak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial, ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan wong-wong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu. Nah, yang mati kan ya mergo pirtus macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. Pepe salam tempel era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam dikata beberapa ulama kafatal linnas manane semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak, karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam as-Sofyan, orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun ngakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atus itu ikut Persia. Juga bukan orang Arab. Si bawah ini orang Persia. Nah, ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR ini. Ya. Nyusul ya. Ya, saya harap demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.